dengan Os-Os Channel. Annyeong haseyo. Hai guys, kali ini Osin akan bagikan preview episode ke-9. Langsung saja ya. Guys, Deborah dan Soyuk memang lucu ya kalau diikuti. Setelah Borah bertingkah yang bikin geli karena buang air kecil di pinggir jalan yang membuatnya malu bukan kepalang, karena Soyuk melihatnya dan itu membuat Borah berbohong sakit demi menghindar dari Soyuk. Dan di preview kali ini hubungan mereka berkembang secara alami. Mereka satu sama lain mulai ada getaran-getaran cinta walau mereka belum saling mengungkapkan. Dan selanjutnya ada Borah dan Soyuk bertemu di toko buku. Tapi guys, sepertinya Borah memang mengikuti Soyuk sehingga ia bertemu di toko itu. Dan di sini Borah menyapa Soyuk dan alangkah kagetnya Soyuk melihat Borah nongol tiba-tiba di hadapannya. Borah di sini menyapa dengan senyuman manis. Guys, walau terkejut, aslinya Soyuk juga senang bertemu Borah. Ada kejadian lucu saat mereka ada di mobil. Tampaknya terjadi kesalahpahaman. Borah mungkin salah mengartikan. Di sini pikiran Borah, Soyuk ingin menciumnya. Padahal mungkin Soyuk ingin memasang sabuk pengaman atau ingin mengambil sesuatu ya guys. Sementara itu Sujin akan melihat sekilas Sang Jin di bar. Mungkin ia masih memiliki perasaan pada Sang Jin. Namun di sini alasan perceraian mereka belum jelas. Selanjutnya ada Borah dan teman-teman pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Ya, untuk melepas kepenatan karena seharian bekerja. Dan scene ditutup dengan Borah tampak akan lebih banyak ngobrol dengan Soyuk. Dia terus membuntuti Soyuk. Di sini Borah telah melewati hubungan sebelumnya ya. Soyuk hanya merasa aneh tapi senang juga guys. Mungkinkah mereka akan saling mengungkapkan perasaan masing-masing? Kita tunggu ya di video selanjutnya. Kamsahamnida, bye bye.